Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah oyot-oyot begitu, itu biasanya jadi apa itu? Omah iwak lembat. Ini airnya jernih banget. Jadi kalau ada lembatnya ketoro. Saya mau coba mancing di tempat beberapa waktu yang lalu. Saya mancing dapat dan ada yang gembludak iwaknya di jero oyot-oyot itu. Saya penasaran kira-kira seberapa iwaknya. Oke, kita menuju ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Iwak jebule tak keroyo yu. Buah pun Mas, alhamdulillah. Metus koyo toyot. Masuk, ternyata ini embate. Walah. Ternyata selama ini singkat yang gelobok nang jero kono iki. Piyo, alhamdulillah. Nyantol tipis tok iki. Marem. Tadi tak lebokkan jeruk lagi kan tak delay sawit ini lho. Sawit ini di sini. Ini sawitnya tak templekkan sini. Jadi ambu-ambunya itu kan dia melebu ke situ. Terus mak gelobok. Tak anu lah, tak leboni pancing ini. Alhamdulillah ini lelenya. Biasanya kalau lo saya lebokkan ke situ pasti dipangan yuyu dan temengsang pancingnya. Ini alhamdulillah berarti ini rezeki saya. Oke, kita lanjut. Coba lagi. Mas pangan dia. Mana bagi? Boleh batik iki positif. Alhamdulillah untuk meneh. Rezeki. Alhamdulillah, walah tekan telak. Lembat kedua iki permisa. Di ngisor oyot-oyot ini. Jadi memang spot ini sudah pernah saya pancingi. Teman-teman bisa ndelok di video saya sebelumnya. Oh ya, yang baru menemukan channel saya bisa di-subscribe. Nih, alhamdulillah di ngisor oyot-oyot situ.